Sebanyak 122 atlet dari 10 cabang olahraga yang tergabung dalam kontingen Bangka Belitung dilakukan cek kesehatan oleh tim medis yang sengaja disiapkan oleh KONI Kulam Bangka Belitung. Dari hasil cek kesehatan ini, maka akan diketahui kondisi kesehatan atlet. Apabila terdapat atlet dalam kondisi kurang sehat, akan direkomendasikan agar atlet tersebut segera mendapat perawatan dan tindakan dari dokter yang telah disiapkan. Koordinator tim medis kontingen Bangka Belitung, Dr. Riza Jayanti, mengungkapkan cek kesehatan yang dilakukan meliputi gizi, riwayat cedera, serta mengidentifikasi penyakit yang mungkin diderita para atlet sehingga bisa mengganggu aktivitas mereka selama bertanding. Anak-anak pertama kami lakukan pemeriksaan awal. Jadi dari situ kita dapatkan bagaimana gizinya mereka, kemudian riwayat cederanya mereka, kemudian selama pelatihan mereka ada penyakit yang kira-kira bisa mengganggu proses pelatihan itu, ya kita bantu untuk terapi, kita sembuhkan. Dr. Riza menambahkan hingga saat ini diketahui kondisi kesehatan atlet asal Bangka Belitung dalam kategori baik, hanya saja ada beberapa atlet yang harus mendapatkan perhatian secara fisioterapi sehubungan dengan riwayat cedera yang pernah dialami. Dari Bengkulu, Dik Revolino, TVRI Bangka Belitung melaporkan.